sahabat yang terkasih, renungan sabda hidup di hari Rabu ini, khususnya pada pesta Santa Maria Magdalena, diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Apa yang bisa para sahabat lukiskan tentang sosok Maria Magdalena? Perempuan cantik, perempuan berdosa, perempuan yang bertobat. Saya melukiskan demikian. Orang kudus punya masa lalu. Orang berdosa punya masa depan. Inilah perjalanan hidup Maria Magdalena. Perjalanan dari masa lalu kekelaman menuju masa depan di hadapan Tuhan dengan sebuah jalan terang. Bagaimana perjumpaan awal Maria Magdalena di rumah seorang kaya bernama Simon. Ketika Yesus dan para murid diundang ke sana, Maria tahu Tuhan Yesus ada di sana. Karena itu dengan hati penuh syukur, dengan hati mau menjumpai, dia pergi. Dan kemudian apa yang dibuat di luar dugaan, dia masuk rumah itu. Lalu kemudian dia mencium kaki Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan. Dan kemudian dengan rambutnya yang panjang yang indah itu mengeringkan kaki Tuhan Yesus. Tidak hanya di situ saja para sahabat. Kemudian dia ambil minyak narwastu yang paling mahal harganya. Kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus. Orang yang melihat itu pada kaget semua. Kok bisa orang berdosa dia berbuat demikian di hadapan Tuhan Yesus? Tetapi inilah intinya. Tuhan Yesus itu dia menggunakan mata hatinya menembusi jiwa dari Maria Magdalena. Perjumpaan yang kemudian Tuhan Yesus katakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah berbuat kasih. Para sahabat yang terkasih, kisah Maria Magdalena, perjumpaan awal yang menghantar dia pada perjalanan selanjutnya dengan Yesus, dengan para murid, bahkan sampai di bawah kaki salib. Kisah Injil pada hari ini menegaskan secara lebih mendalam, dia adalah perempuan pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah perjalanan hidup seorang Maria Magdalena. Para sahabat yang terkasih, saya dan para sahabat punya masa lalu, punya kekelaman dalam hidup ini. Tetapi ketika kita datang di hadapan kaki Tuhan, disitulah kita merasakan pengampunan, kasih sayang yang memeluk kita. Tuhan Yesus melihat hati kita untuk senantiasa dibaharui dan mengalami terang itu sendiri. Perjalanan Maria Magdalena itu adalah perjalanan saya dan para sahabat. Tetapi Injil pada hari ini, khususnya ketika kita merayakan pesta Maria Magdalena, ada satu pesan yang sangat jelas. Bahwa iman itu bukan sekedar wow mengalami berkat Tuhan dalam hidup. Iman itu adalah ketika kita berjumpa dan menjumpai yang lain. Kebangkitan Tuhan Yesus menghantar Maria Magdalena untuk menjumpai para murid dan saudara dan saudari yang lain. Sudahkah kita dalam perjalanan iman ini menjumpai mereka yang tersesat, yang dalam tanda petik berdosa? Mari para sahabatku yang terkasih, kita pergi untuk menjumpai karena kita telah dijumpai oleh Tuhan. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.